Pantas Kofifah tanggapi santai meski dilaporkan ke KPK, ternyata ini penyebabnya. Mantan Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil atau FKMS pada 4 Juni 2024. Kofifah yang kini akan maju lagi sebagai calon Gubernur Jatim itu dilaporkan berkaitan dengan program verifikasi dan validasi orang miskin ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Sosial pada 2015. Dilaporkan ke KPK, Kofifah menanggapinya dengan santai. Dia menyebut pihak yang melaporkan dirinya ini sama seperti 6 tahun lalu. Sepertinya pihak yang sama yang menyampaikan laporan itu persis terjadi 6 tahun lalu, kata Kofifah dikutip pada Jumat 7 Juni 2024. Laporan oleh FKMS tersebut juga pernah dilakukan saat dia sedang menyiapkan kampanye untuk pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Andi Budi Sulistianto mengatakan laporan Kofifah ke Komisi Anti Rasuah merupakan dinamika menjelang Pilkada 2024. Andi meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Ia menegaskan tuduhan itu tak benar adanya. Bahkan sekalipun KPK melakukan pemanggilan, Kofifah yang juga merupakan mantan Menteri Sosial itu diyakini bisa membuktikan jika tidak terlibat dalam praktik perbuatan melawan hukum itu. Ini negara hukum, kami patuhi prosedur, tetapi saya yakin Bu Kofifah akan bebas dari tuduhan. Beliau orang yang jujur dan amanah, kata Andi. Terlepas dari aduan ini, Partai Golkar tetap mendukung Kofifah untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jatim.